Halo guys, di video kali ini gua akan ngajak kalian ke Hyuga. Jadi Hyuga ini adalah tempat yang sangat-sangat bagus banget pemandangannya guys. Bisa dilihat di video ini, gua lari dan wow, inilah pemandangan di Umagase Hyuga. Selamat menonton. Ayo balik lagi bersama gue di buka pintu dulu dong. Oke, di video kali ini gue diajak sama orang Jepang untuk jalan-jalan terakhir kayaknya. Kemana sih ya? Kayaknya sih ke Hyuga nih. Oh, mas, mas. Oke guys, jadi gue di sini lagi nungguin satu orang lagi nih, belum datang. Mana ya? Ah, ini mobil baru aja. Ini ada kartu juga nih. Atas si kiriman. Mobil baru dia cerita sih. Dia pernah ngomong gitu. あ、それは西川さん。西川さんも行きます。お？西川さん。いいじゃん、美味しい。あ、待って、止まってます。止まってます。これ。できないね。新品だからさ。初めてこの車乗るわ。バックしろ、来たら。オッケー、お願いします。狭い？広い？暑い？寒い？暑いです。 Oke, kita berangkat ya. Sekarang jam 9. Konbini disebutnya biasanya untuk beli minum bekal ya. Oke, karena belum sarapan kita beli roti sama oyocha. Ini teh number 1 Jepang katanya. Mantap sih ini teh. Kita bayar dulu. Oke, kita udah nyampe mobil lagi nih. Saatnya sarapan, bos. Dulu ini. Oke, kita unboxing makanan roti mochi cake, ya kan? Mochi cake. Mantap coy. Ini kulitnya warnanya udah sama kayak ubi ya. Udah jadi misalnya. Enak nih rasa ubi boy. Minumnya jangan lupa teh nomor 1. Apa namanya? Oyocha. Teh apa namanya? Oyocha. Oke, setelah kita berhenti tadi di konbini untuk beli sarapan dan lanjut naik mobil lagi, sarapan di mobil, dan kita lanjutkan perjalanan. Oke. Oh,
acting Indonesia deh. Aduh. Oi Ocha, konto Instagram deh. Kita Oi Indonesia. そこ行って僕は下にずっと海岸降りていったら、はい、俺が見せた写真ああれです、ね、白龍のあ、はいはいうん、それずーっと階段降りていかねえかなゴンちゃん酔っ払っちゃうか俺ね落ちるハーネススケジュールがいいハーネスあるヘルメットですヘルメットangga ya ke atas ini keren cuy keren ya oh wow ekara kirei na umi ga Oke, kita mau ke tempat yang agak mengerikan ya. Bisa lihat. Ya. Setapak kayak gini keren kan wah oh, ada batu-batuan ya harus hati-hati di kakinya atau Ashimoto ya, seperti ini jadi di dalam tuh di dalam gua ya kita ada di dalam gua ini ada kayak kuil kali ya tempat zaman dulu lihat ya ini benar-benar tempat yang mantap sih tuh lihat ya tuh oke setelah kita melihat gua yang ada di bawah kita langsung jalan lagi ke tempat berikutnya oke tempat selanjutnya yaitu Komeno Yama jadi kita akan naik ke puncak paling tinggi dan melihat ke bawah pemandangannya. Kita tolong video ini.
setelah kita pergi ke Kominoyama, kita lanjut lagi nih ke tempat yang ketiga, yaitu Kurisuno Umi. Seperti apa sih tempatnya? Oke, check it out. Oke, kita ke tempat ketiga di sini ya, Kurisuno Umi. Oke, ini dia ya. This is grass where lizards come to. Jadi kayaknya di sini tuh tempat untuk naiga-iga mengucapkan permintaan dan bakal terkabul, katanya mitosnya seperti itu ya. Nah, misalkan kita mau pengen apa gitu, ya ini buat yang percaya aja sih. Ketok, terus ngomong gitu. Ini buat permintaan loh. Keluar. Oh ini ya. Kanuzu itu punya kartu ya. Kenapa dinamainnya Kurisuno Umi? Karena ini ada lambang Kristennya ya, maksudnya salib, berbentuk salib itu di antara itu tuh namanya apa sih? Di antara dia. Tuh ya. Jadi bisa kalau dilihat dari atas tuh berbentuk salib gitu, perempatan itu ya. Oke, Yudi lagi mau nyoba nih permintaan sesuatu buat seseorang. Ayo coba ketok lah. Oke. Okay. Lagi. Dalam acara. kodok. Okay, setelah kita pergi ke beberapa tempat, sampai kita ke klimaksnya ya, alias ke tempat utama kita, yaitu Umagase. Nah, untuk menuju ke sana kita harus berjalan kaki kurang lebih sekitar 400 meteran ya. Tapi jangan khawatir, untuk jalan di sini udah bagus banget sih. Pinggirannya juga udah ada pagernya, jadi nggak terlalu takut buat jatuh ke bawah, walaupun di bawah jurang. Keep safety aja ya jalannya. Oke, setelah menempuh perjalanan 400 meter kurang lebih, akhirnya kita sampai juga di. Oke, setelah jalan begitu jauh dan makasih ya. Kita akhirnya nyampe di The Red Columnar Rocks in Japan, Umagase. Oke. 70 meter. Wah, ini ya. Sudah ini kuat.
ぐらい。